gitu ya. Jadi kita lagi rutus tim kita, apa yang harus kita lakukan, dan ada beberapa warga kita yang masih khawatir, masih terisolir di sana. Maka kita lagi nyari jalan. Kenapa agak sulit? Karena memang dari ujung akses yang lain juga udah penuh air. Langsung meninjau ke lokasi yang di mana tempat ini dikhawatirkan ada yang sakit. Nah, itu yang perlu ditolong segera. Barusan saja Anda lihat sendiri ambulan tadi ke sini itu membawa ibu hamil. Ya kan? Yang saya khawatirkan apa? Stres, kemudian bukan hanya ibunya saja, janinnya juga akan terbawa berdampak terganggu. Oleh karena barusan saja sudah dibawa dievakuasi ke puskesmas terdekat. Berarti ya. Dinkes sudah menyebar semua petugas ke titik-titik? Sudah menyebar dari pagi. Tim tenaga kesehatan sudah beberapa kali mengangkut hal-hal yang dibutuhkan pertolongan dari sekitar.